بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Mentakdirkan kita untuk bertemu kembali Melanjutkan silsilah kajian kitab Syama'ilun Nabi SAW Atau kitab Syama'il Muhammadiyah Yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad Ibn Isa At-Tirmidhi atau yang lebih dikenal dengan Imam Tirmidzi yang wafat tahun 279 rahimahullahu taala. Pada pembahasan kali ini kita memasuki bab yang baru yaitu pembahasan tentang khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita terjemahkan sepatu meskipun tidak

sekitar dua hadis yang menjelaskan tentang khuf. Apa itu khuf? Khuf kalau kita terjemahkan secara bebas sepatu. Tapi ada perbedaan sebenarnya <tuh> antara khuf dengan sepatu yang kita kenal. Kalau sepatu mungkin umum tapi kalau hoof ini adalah sejenis sepatu. Kalau zaman dahulu dia terbuat dari kulit. Yang mana dia menutupi telapak kaki hingga mata kaki atau lebih. Dia menutupi telapak kaki hingga mata kaki atau lebih ya itu yang disebut khuf dalam istilah ya dalam di dalam istilah dan itu biasanya terbuat dari kulit kalau zaman zaman dahulu ya, zaman hari ini juga juga masih ada yang memproduksi seperti itu ya mirip sepatu boot gitu ya cuma nggak terlalu tinggi itu adalah khuf. nah rasulullah saw di antara pakaian yang beliau pakai adalah hoof. Hoof ini biasanya dipakai beliau untuk safar, untuk safar yang lumayan jauh. Karena safar yang lumayan jauh ini membutuhkan waktu lama dan zaman dahulu, biasanya hanya dengan jalan kaki atau menunggang, maka dibutuhkan sepatu yang kuat, atau alas kaki yang kuat. Nah, kalau pakai sandal saja biasa ya nanti bisa sakit kakinya. Tapi kalau pakai khuf ini melindungi. Ya, melin melindungi. Di. Hadis yang pertama beliau menyebutkan Hadatsanah Annad Ibnu Sari. Qala hadatsana Waqi' an Dalham Ibnu salih an Hujar Ibnu Abdullah an Ibni Buraidah an Abihi Annan Najasyi ahdalin Nabi sallallahu alaihi wasallam khufaini aswadaini sazajaini. Dari Ibnu Buraidah dari bapaknya yaitu Buraidah radhiyallahu an bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya Najasyi ya yeah. Najasyi itu raja, raja Habasyah. Kalau sekarang mungkin daerahnya adalah, apa namanya, Ethiopia. Dan Najasyi ini julukan, bukan nama. Seperti Firaun. Seperti Firaun itu juga julukan. Kalau bahasa Indonesia-nya Ramses, Ramses 1, Ramses 2, dan seterusnya, ini julukan nama aslinya adalah Ashima atau ashamah nama aslinya Najasyi itu Raja Najasyi ini nah, beliau dijuluki dengan Najasyi bahasanya Najasyi ini ahdalin Nabi pernah menghadiahkan kepada Nabi SAW hufa ini dua huf satu pasang maksudnya hufa ini satu pasang huf aswada ini ini yang hitam pekat, hitam tanpa corak, jadi warnanya hanya hitam saja. Fala bisa maka beliau pun memakai keduanya. Thumma tawab doa, kemudian beliau berwudu, Wamasaha dan mengusap alehima di atas kedua khuf tadi Ya. Di dalam hadis ini ada penjelasan tentang kebolehan kita memakai khuf, memakai alas kaki. Ya. Warna apapun. Ya, termasuk juga diantaranya adalah warna hitam. Dan hadis ini juga memberikan faedah kepada kita, faedah yang kedua, Bahwasanya terba, termasuk bentuk ikrom, ya, termasuk bentuk memuliakan orang yang memberikan hadiah adalah kita memakai hadiah tersebut. Gitu ya. Kita memakai hadiah tersebut. Kadang-kadang kan ada orang yang memberikan hadiah, maka ter, para ulama mengatakan termasuk bentuk memuliakan orang yang memberikan hadiah adalah memakai hadiah tersebut. ...memakai hadiah-hadiah tersebut. Yang mana ini bisa menunjukkan... ...rasa cinta antara orang yang diberi hadiah dengan pemberi hadiah. Ya maka kalau misalkan kita memberikan hadiah kepada seorang... ...terus ternyata hadiah itu ternyata diberikan lagi kepada orang lain. Itu yang memberikan hadiah kan seperti ada perasaan yang apa ya, perasaan grundel ngoten nggih. Jadi merasa wong iki mari dikeki kok tambah diuncal nang liyane gitu. Merasa tidak menghargai apa yang yang diberi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang paling mengerti perasaan orang. Ini istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam satu hadis yang lainnya ceritakan bahwasanya ya dalam Sahih Bukhari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala ini laparnya bukan main. Beliau sampai pegang-pegang perutnya. Terus karena beliau ini malu untuk minta makanan kepada yang lainnya, ada sahabat yang datang, ya, ada sahabat yang datang, kalau tidak salah Umar ketika itu datang, maka Burereh ini bertanya kepada suatu, kepada Umar beberapa hal, dan Burereh mengatakan itu. Bukan untuk mendapat jawabannya Maksud saya bertanya itu supaya dia ngerti kondisi saya Saya sedang lapar butuh makanan Dan ternyata sahabat tadi tidak memperhatikan Dia bertanya, Abu Hurairah bertanya Ya dijawab sudah biasa Bertanya lagi biasa Tapi ya nggak ada respon Maksudnya ditanya loh Kok ketemangnya tengih, ya, lapar tak gitu Enggak, biasa saja Habis selesai ya sudah ditinggal sampai beberapa sahabat di didatangi oleh Abu Hurairah. Akhirnya Rasulullah melihat dari jauh. Jadi Rasulullah ini nggak dipanggil sama Abu Hurairah, cuma ngelihat dari jauh gerak geriknya Abu, Rero. langsung didatangi. Kamu belum makan ya, gitu. Langsung ditanya oleh Rasulullah Zalem. belum makan. Maka Abu Hurairah ya jawab iya. Maka Rasulullah mengajak ke rumahnya, kemudian ada kisah yang masyur yaitu tentang susu Rasulullah diberikan hadiah susu kemudian disuruh manggil Abu Hurairah disuruh manggil ahli sufah semuanya suruh datang ke rumah suruh memberikan minum susu yang satu wadah tadi kepada semua ahli sufah Abu Hurairah belum minum gitu ya. sampai Abu Hurairah punya perasaan kok saya nggak dikasih gitu ya padahal saya yang datang duluan dan kisahnya masyur ya, jadi Rasulullah ini paling mengerti perasaan orang lain ya juga termasuk pada istrinya kisah beliau dengan Bunda Aisyah pokoknya beliau mengatakan pada Bunda Aisyah wahai Aisyah aku aku tahu bagaimana ketika engkau marah dan ketika engkau tidak marah kalau engkau marah kamu akan kalau engkau tidak marah kamu akan mengatakan warobbi Muhammad kalau kamu marah maka kamu mengatakan warobbi Ibrahim kalau kamu tidak marah kamu akan bersumpah dengan namaku maksudnya menggandengkan mengidofahkan rob kepada Rasulullah s.a.w. tapi kalau kamu marah kamu akan bersumpah wa robbi Ibrahim demi robnya Ibrahim gak menyebut namaku tapi kulihal jadi Rasulullah s.a.w. itu memakai hadiah yang diberikan kepada beliau untuk menunjukkan kecintaan terhadap orang yang memberikan hadiah dan ini hendaknya kita kita laksanakan. Kadang orang yang memberikan hadiah masih di depan kita nggak apa-apa kita kita pakai supaya menunjukkan eh, apa namanya rasa cinta senang kalau diberikan hadiah hadiah tersebut. Kemudian beliau mengatakan wa, wa masaha alihima. Kemudian beliau memakainya, kemudian berwudu. Wa masaha alihima. dan beliau mengusap di atas khufnya, di sini juga ada faedah lain bahwasanya boleh ketika kita memakai khuf apabila kita berwudu kemudian sampai waktunya untuk membasuh kaki maka cukup kita mengusap di atas khuf tanpa melepas khuf tersebut dengan bawa bid dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan para ulama dalam kitab kita fikihnya ya banyak ya. silakan dirujuk di kitab fikih diantaranya adalah salah satu syaratnya memakainya sudah dalam kondisi suci ya. Kemudian khufnya ini menutup mata kaki ya. Dan banyak yang disebutkan oleh Ali fikir dalam hal ini. Yep. Maka di sini ya faedahnya sebenarnya adalah boleh kita mengusap khuf ketika kita berwudu tanpa harus melepasnya. Ya. Dan di sini perkataan beliau, "Wah, alaihima," dan beliau mengusap di atas khufnya setelah ketika wudhu tanpa melepas sepatunya. Ini Yohmal. Yohmal ya, atau e, ditafsirkan bahwasanya beliau sudah bersuci sebelumnya. Jadi beliau bersuci, kemudian dikasih khuf, kemudian dipakai oleh beliau, kemudian beliau wudhu kembali. Mengapa demikian? Karena Pak Luang mengatakan syarat orang boleh mengusap khuf itu adalah ketika memakai khufnya dalam kondisi suci. Ya. Sebagaimana dalam hadis Mughirah, ya. Bahwasanya beliau mengatakan pada Al-Mughirah ketika mau memakaikan atau mengambilkan air, ya. Maka beliau mengatakan tidak huma fa ini labistu huma tahiratain. Atau yang sama anak. Bahwasanya beliau mengatakan sudah nggak usah e, dilepas hoofnya karena saya sudah memakai keduanya dalam kondisi suci. Baru beliau mengusap hoof. Baik. Ini adalah hadis yang pertama dalam bab ini tentang hoof. Kemudian hadis yang selanjutnya beliau mengatakan hadis yang kedua. Hadatsana Qutaibah Sa bin Sa'id qala hadatsana Yahya Abi Zaidah Anil Hasan ibn Ayash An Abi Ishaq An Isha'bi Qala qala al-Mughirah ibn al Shu'bah Berkata al-Mughirah ibn al Shu'bah Ahda Dihyah Dihyah Sahabat Dihyah radhiyallahu ta'ala anhu Pernah memberikan hadiah li nabi untuk nabi sallallahu alaihi wasallam Khufayni dua khuf huma Maka beliau pun memakai keduanya Wa qala Israel an Jabir an Amir dan dalam riwayat yang lain berkata Israel dari Jabir dari Amir wahjubbatan maksudnya Amir ini Amir Syabi ya batan dan juga jubah jadi beliau pernah diberikan hadiah oleh Tihyah berupa khuf dan juga jubah falabisahuma maka beliau pun memakai keduanya hatta hingga keduanya sampai sobek Layadrin nabi Rasulullah Wasallam tidak mengetahui adzakiyun huma apakah khuf itu dibuat dari kulit hewan yang disembelih amla atau tidak Qala Abu Isa wa Abu Ishaq Qala Abu Isa berkata Imam Tirmizi wa Abu Ishaq kada wa Abu Ishaq Asy-Syaibani wa ismuhu Sulaiman Taib Hadis yang kedua memberikan beberapa faedah ya diantaranya sama dengan faedah yang pertama tadi bahwasanya menunjukkan kecintaan Nabi ketika beliau diberi hadiah beliau langsung memakai hadiahnya sebagaimana juga tihyah tadi memberikan hadiah langsung beliau memakai memakainya kemudian yang kedua faedah dari hadis ini adalah dari hadis ini kita tahu bagaimana ketawa Tuhan Nabi saw dimana sahabat Mughirah mengatakan fala bisa hatta takhirrako. Rasulullah ini memakai khufnya ini sampai sobek. Sampai sampai sobek. Ini menunjukkan ketawaduan beliau ya. Bagaimana kezuhudan beliau ya terhadap terhadap apa namanya? Tentang perkara-perkara dunia beliau tidak terlalu menghabiskan usahanya untuk mendapatkannya. Bahkan beliau memakai satu sepatu itu hingga hingga sepatunya sobek. Ya. Yeah. Baik, kemudian faedah yang selanjutnya yang lainnya adalah la dari nabi sallallahu alaihi wasallam amla. Rasulullah s.a.w. tidak mengetahui apakah khuf tadi itu terbuat dari kulit hewan yang sudah disembelih atau atau tidak. Gitu ya. Tapi selama apa namanya aljilid atau kulit itu sudah di di sama ya di itu ya, maka dia sudah cuti cuma Rasulullah SAW tidak mengetahui apakah hewan yang punya kulit ini matinya disembelih atau dia bangkai ya dan beliau tidak apa namanya tidak memeriksa bertanya-tanya ini asalnya dari mana ini apakah hewannya disembelih atau enggak ya kemudian hewan apa ini ya untuk mengecek tidak maka nah, cukup di sini berlaku kaidah, ya wal wal hina, wal hina taharah wal dan hukum asal dari air adalah suci, ya kita nggak perlu mencari-cari ini air dari mana ini, nggak selama dia kelihatan air air mutlak ya suci, dan juga pakaian, ya pakaian meliputi pakaian atas bawah sepatu dan lain sebagainya dan juga batu ya, batu asalnya suci Baik. jadi beliau tidak bertanya-tanya ini asalnya dari mana dan lain sebagainya Baik. dan juga termasuk permasalahan yang penting bahwasanya beberapa ulama dalam kitab akidah mereka mereka memasukkan bab khuf dalam pembahasan akidah mereka memasukkan bab khuf kepada pembahasan pembahasan akidah. Tapi kenapa? Yang pertama karena sebagian sekte-sekte Islam yang sesat mereka mengatakan tidak sah mengusap khuf. Kalau wudu pakai khuf ya harus dilepas. Maka mereka memasukkan bab fikih ini ke dalam masalah akidah. Dan yang kedua, permasalahan mengusap khuf ini adalah permasalahan yang disepakati oleh para ulama bahkan yang bisa dikatakan para sahabat mensepakati bahkan diriwatkan oleh 80 para sahabat atau lebih bahkan Abu Hanifah mengatakan aksha an inkaruhu kufron saya takut orang yang mengingkari mengusap bolehnya atau sahnya mengusap di atas hoof itu dia menjadi kafir. Kenapa? Karena permasalahan ini adalah permasalahan yang sudah disepakati ijma dan ijma adalah hujah. Ya, kedudukannya adalah adalah hujah. makanya para ulama banyak memasukkan pembahasan tentang hoof ini ke dalam masalah akidah. Dan ini bukan suatu hal yang yang aneh, ya. Yeah. Terkadang para ulama juga memasukkan pembahasan kos salat kosor salat kepada pembahasan akidah. Kenapa? Karena golongan khawarij di zaman itu mereka mengatakan bahwasanya tidak ada kos kosor salat Kalau safar ya sudah, tetap salat sesuai rokaatnya, nggak ada kosor. Ya. Yeah. Kemudian misalkan pembahasan tentang kodok ya yeah. kodok sholat ya yeah. sebagaimana hadis Aisyah ketika ditanyai oleh seorang wanita ya yeah, apakah uh, atau dia bertanya kepada bunda Aisyah kenapa seorang wanita itu kata kalau head dia disuruh mengkodok puasa tapi ya disuruh mengkodok sholat maka bunda Aisyah mengatakan apa aharuriyah dun anti apakah engkau itu masuk dari sekti haruriyah sekti haruriyah itu sekte khawarij di zaman itu yang mereka mengatakan wanita haid wajib kodok sholat maka terkadang para ulama masukkan bab fikih ke dalam akidah kenapa? karena untuk membantah akidah-akidah yang menyimpang ini yang menimbulkan efek ijtihad fikih yang salah dan batil baik Masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah bab tentang sandal an kalau bahasa Arab namanya na'lun atau an-na'al kalau tadi khuf sekarang na'al babu ba -ja na rasulillah bab penjelasan tentang sandalnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sini ada lumayan hadisnya ya cukup banyak Hadis yang pertama, ya atau anal anak itu sandal ya sandal yang kita pahami sandal jadi dia hanya menutup uh, apa namanya kaki yang bagian bawah saja ya, telapak kaki saja hadis yang pertama dalam bab ini beliau mengatakan hadatsana Muhammad bin Bashar hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Hammam an Qatadah qal qultu Anas bin Malik Aku dari kota ada beliau mengatakan saya bertanya kepada Anas bin Malik, "Kaifa anak na'lu Rasulillah?" Bagaimana sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kala maka Anas bin Malik mengatakan lahum qibalan Sandalnya Rasulullah itu punya tak dua tali sandal. Kibal, ya. Ada sedikit perbedaan dengan shirok, ya. Kalau shirok itu talinya, kalau kibal itu apa namanya? Ujung talinya, ya. Ujung talinya. Jadi sandalnya Rasulullah itu punya dua ujung, ya kalau misalkan kalau di Indonesia ini kan atau sandal yang umum kan ujung talinya kan cuma satu nih kalau yang di depan itu jadi dua gini cuma berujung satu tapi sandalnya Rasulullah itu dua berujung dua ya maka beliau mengatakan Lahumakibalan. sandalnya Rasulullah itu punya dua dua ujung dan dilaksanakan di sini wakil Rasulullah SAW Ya dua hadal kibala ini bainal ibahami wallati taliha wal akhir bainal wusta wallati taliha beliau itu memasangnya kalau ini jempolnya ujung tali yang sini ujung tali yang pertama itu masuk di antara jempol dengan telunjuk ujung tali tali yang kedua masuk antara jari tengah dengan jari manis jadi ujung talinya dua gitu. itu sandalnya Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat sahabat Anas radhiyallahu taala anhu maka di sini ada dalil kebolehan seorang memakai sandal. Ya. Karena hukum asalnya pakaian adalah boleh. Hukum asal pakaian adalah adalah boleh. selama tidak ada dalil yang melarangnya. Taip. Kemudian hadis yang selanjutnya Hadatsana <tuhupan> Abu Quraib Muhammad Ibnu Alaqal hadatsana Waqi' an Sufyan. Ya, Waqi' kalau meriwayatkan dari Sufyan berarti siya, Sufyan atsauri. An Khalid bin al-Haddad dari Khalid bin al an Abdullah bin al Harif, ani bin Abbas dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an huma. beliau mengatakan kana nali nali Rasulillah bahwasanya sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibalani memiliki dua ujung tali musanna shiraku huma dan punya dua tali sandalnya Rasulullah ini punya dua ujung tali dan punya dua dua tali itu sandalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan ada pun yang sempat viral ya atau banyak di internet tentang sandalnya Rasulullah itu ya yang dipajang itu wallahualam, alam apakah itu benar atau tidak ya tapi sebenarnya kalau yang digambar-gambar itu cuma satu nih, kan ujungnya cuma satu gitu ya, ujungnya cuma satu. Walau alam entah itu mungkin benar dengan riwayat yang lain mungkin Ada hadis yang menyebutkan seperti itu, ya. Atau itu mungkin sandal yang lain, ya. Kita tidak tahu kebenarannya, belum dipastikan ini. Gitu. Walau alam kalau misalkan memang sudah dipastikan eh, apa namanya kalau itu memang sandalnya Rasulullah, ya, mungkin dengan tes karbon, ya, dengan ngetes apa namanya umur tahunnya dan lain sebagainya. Baik. Jadi ini adalah sifat sandalnya Rasulullah Sallallahu Jadi sandal Rasulullah itu sandal jepit, ingatkan gini, buatan selop. <laughs> Jadi sandalnya sandal sandal jepit. Ya. Baik. Tapi sandal beliau terbuat dari dari kulit. Ya, sandal beliau terbuat dari dari kulit. Ya. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya yang ketiga dalam bab ini Haddathana Ahmad ibnu Mani' wa Ya'qub ibnu Ibrahim Qala haddathana Abu Hamad az-Zubairi Qala haddathana Isa ibnu Tuhman Qala akhraja ilayna Anas ibnu Malik Suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala nu Mengeluarkan kepada kami na'ala ini dua sandal jarda Jardawaini yang tidak ada bulunya lahuma kibalan yang punya dua ujung tali. Ya. Kola. Kemudian perawi mengatakan fa haddatsani ba'du an Anas, ya. Kemudian menceritakan kepadaku sabit, sabit ini muridnya sahabat Anas. Ya. Sabit al-Bunani. An Anas dari sahabat Anas Beliau mengatakan annahuma kanata na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sandal tadi yang dikeluarkan Anas itu adalah sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dalam hadis ini ada faedah di antaranya adalah kebolehan menyimpan benda peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berharap mendapatkan kebaikan istilah yang apa namanya istilah syarinya apa tabar tabaruk ya. tabaruk kalau itu memang benar Athar dari Rasulullah SAW ya. dan sebagaimana sudah kita sebutkan di pembahasan yang sebelumnya ya para sahabat itu banyak yang ada yang rebutan keringatnya Nabi ada yang rebutan bekas wudhunya Nabi ada yang rebutan rambutnya Nabi dan lain sebagainya, ya dan disimpan dan para sahabat banyak yang menyimpan bekas-bekas dari Nabi saw. Ya. tujuannya adalah untuk yang pertama, ya untuk mengenal Wasallam. saw. Ya. yang kedua adalah untuk mengambil kebaikan atau berharap kebaikan ya. dengan menyimpan benda meninggalkan meninggalkan Nabi saw. Ya, tapi tentu dengan dengan syarat ya keyakinannya bukan kepada bendanya ya tapi kepada Allah Subhanahu wa taala dan benda itu pernah dipakai Nabi sallallahu alaihi dan juga syarat yang kedua adalah bisa dipastikan memang benar-benar itu benda peninggalan Nabi sallallahu alaihi ya Taip. Nah, sebagaimana sahabat Anas tadi beliau juga menyimpan sandalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhroja ilaina Anas. ini dawai ini dua sandal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disimpan dengan para sahabat itu peninggalannya para sahabat. Bahkan ketika Rasulullah datang ke rumahnya salah satu sahabat, kemudian beliau minum dari kirbahnya, kemudian mulut kirbahnya itu dipotong kemudian disimpan. Ya. Disimpan oleh sahabat tadi karena bekas minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian faedah yang kedua, jardawa ini. Sandal beliau sifatnya salah satu sifat yang lainnya adalah di antara punya dua tali. Sandal beliau terbuat dari kulit tanpa bulu. Terbuat dari kulit tanpa tanpa bulu. Ya, ya bulunya sudah sudah hilang gitu. Ya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'an. Qala hadatsana Malik an Sa'id bin Abi Sa'id al Makburi. an Ubaid bin Jurayj annahu qala bahwasanya beliau mengatakan li Ibnu Umar terhadap Ibnu Umar. Ra'aituka talbasun ni'al asibtiyah. Wahai Ibnu Umar, Aku sering melihatmu memakai sandal tanpa bulu. Yeah. Sandal tanpa bulu, yeah. tidak ada bulunya. Yeah. Yang terbuat dari, para mengatakan itu mungkin terbuat dari bulu atau terbuat dari kulit kulit sapi. Yeah. Karena kulit sapi itu bulunya tipis, gampang hilang. Kalau misalkan kulit apa namanya, onta atau domba itu bulunya agak tebal. Ya, jadi masih ada sisa di situ. ya itu gadal basuni al asibtiyah. Kalau maka sahabat ibu Umar mengatakan ini roai itu Rasulullah. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah saw. Yal basuni ala. Beliau memakai sandal laisa fiha sya'run yang tidak ada bulu di atasnya. Waya tawab fiha. dan beliau berwudu dengan memakai sandalnya. Fa ana an albasaha dan saya mencintai menyukai untuk memakainya. hadis ini juga memberikan beberapa faedah kepada kita. Yang pertama adalah sunah-sunah zawaid yang pernah kita sebutkan ya. Sunah-sunah yang itu adalah adat kebiasaan Rasulullah sallallahu ya. Rasulullah tidak pernah memerintahkan juga tidak pernah Uh, baik secara lisan ya, secara lisan beliau tidak pernah memerintahkan. Cuma beliau ya seperti itu ya modelnya gitu ya. Ya, sunah-sunah zawaid seperti ini maka kalau kita niatkan untuk mengikuti Rasulullah SAW kita akan dapat pahala. Ya, tapi kalau kita tidak niatkan, ya kita tidak niatkan ya tidak dapat apa-apa. Ya cuma boleh gitu aja. Makanya pentingnya di sini kita mengatur niat. Ya, pentingnya mengatur mengatur niat ya. dan sebenarnya pembahasan hadis innamal a'malu bin niat itu pembahasan yang luar biasa panjang sekali ya. masuk kata Imam Syafi'i eh, rahimahullah ta'ala beliau mengatakan hadal hadis ya dakhulu fi sab'ina ba baban min abwa bil fikhi hadith, innamal a'malu bin niat masuk ke dalam 70 pembahasan fikih ya dan hadis innamal amalu binniyat ini masuk ke dalam hampir seluruh ilmu ya. makanya penting kita melatih niat ya kita melatih melatih niat ya misalkan karena kita pernah baca hadis bahasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur beliau tidur menyamping ke ke kanan beliau kan tidak pernah memerintah kita kan? kalau tidur tidur ngadep kanan gitu nggak pernah beliau begitu. cuma Para sahabat mengatakan Rasulullah kalau tidur itu biasanya menyamping ke kanan. Ya kita tidur boleh menyamping ke kiri, terlentang, pokoknya nggak tengkurap karena kata Rasulullah itu tidurnya penduduk neraka. Ya kalau kita niatkan itu untuk mencontoh Rasulullah dapat pahala Insya Allah. Tapi kalau ya sudah tidur soalnya lebih ya lebih enak gitu ya, lebih nyaman, ya nggak dapat apa apa gitu. Ya. Jadi kalau kita niatkan dengan niat mengikuti Rasulullah itu akan dapatlah pahala. Ini pentingnya mengatur mengatur niat. Baik. Kemudian faedah yang kedua adalah bolehnya dalam hadis ini, bolehnya berwudu dengan memakai sandal. Bolehnya berwudu dengan memakai sandal dengan syarat yakin bahwasanya air yang kita pakai untuk berwudu menyentuh semua bagian kaki anggota wudu. Ya. Yeah menyentuh semua bagian kaki anggota anggota wudhu ya kalau misalkan sandalnya itu ruwapet gitu ya selop juga gitu ya selop wapet dan menutupi kalau ada air itu dia nggak masuk ke sela-sela itu tadi maka tidak boleh harus dilepas Kenapa karena ada anggota bagian wudhu yang tidak tersentuh air maka kalau kalau wudhu seperti itu ya batal tidak sah ya maka di sini berkata nih Ibnu Umar, ya tawaddau fiha, Rasulullah berwudu dengan dua sandal. Ya, maka beliau berwudu tapi tetap air itu masuk ke seluruh anggota kaki yang wajib di dibasuh. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, beliau mengatakan Hadithan Ishaq Ibnu Mansur. Qala Abdul Razak an Ma'mar -ma an Ibni Abi Zib an salih maulat tau an abi hurairah dari sahabat abu hurairah radhiyallahu taala anhu qala beliau mengatakan kana lina'ri li, kana lina'li rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalan bahwasanya sandalnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dua ujung dua ujung tali sebagaimana di hadis yang yang sebelumnya tadi Taip. Kemudian hadis yang selanjutnya, qala hadatsana Ahmad bin Mani'. Qala hadatsana Abu Hamad Qala haddathana Sufyan An asuddi, suddi Qala haddathani Man sami'a Amr Ibn Hurayth Yakulu Beliau mengatakan Sahabat Amr Ibn Hurayth Mengatakan Ra'aitu Rasulullah Aku melihat Rasulullah SAW Yusalli Beliau sedang sholat Fina'alaini Dengan Memakai dua sandal maksufata ini yang berlapis nah ini ada faedah baru yang kita dapat dari hadis ini faedah yang pertama adalah kebolehan memakai sandal untuk sholat bolehnya memakai sandal untuk untuk sholat yeah. kalau seorang misalkan ya yeah. sedang sholat di lapangan nggak bawa apa namanya alas ya langsung di tanah ya eh, boleh sholat pakai sandal boleh dengan syarat sandalnya tidak boleh ada najis kalau ada najis dia harus melepasnya ya. kalau ada najis dia harus harus melepasnya ya kalau itu di musola musola maksudnya di tanah lapang Meskipun ditaruh di sampingnya nggak masalah, tapi kalau di masjid atau langgar atau musola dalam apa e, artian kita, maka tidak boleh dibawa masuk. Ya, kalau itu sandalnya, dana najisnya, ya, tidak boleh dibawa masuk. Kenapa? Karena masjid tadi ya, Muadun... lil ibadah, dipersiapkan untuk ibadah, maka tidak boleh membawa najis ke dalam dalam masjid. Jadi di sini beliau sholat dengan memakai dua sandal, sandalnya itu sudah suci. Ya, dalam hadis lain bahwasanya Rasulullah SAW ketika sholat kemudian tiba-tiba ngelempar sandalnya, sandalnya di dilempar. Ya, ketika Rasulullah selesai sholat ditanya para sahabat kenapa kok sandalnya dilempar Rasulullah? Beliau mengatakan Jibril tadi memberitahuku bahwasanya di bawah sandalku ada najis ya. Baik. Kemudian faedah yang kedua adalah faedah tentang sifat yang lain dari sifat sandalnya Rasulullah. Sahabat Amr bin Hurayth tadi mengatakan maksufata ini sandalnya Rasulullah itu berlapis. Sandalnya Rasulullah itu ber, berlapis. Jadi, jadi, tidak dibuat atau tidak terdiri dari satu lapisan saja. Ya. Tidak terbuat dari satu satu lapisan saja. tadi terbuat dari dua lapisan atau lebih. Ya. Supaya menuju supaya lebih kuat gitu ya, supaya lebih kuat. Nah, di sini juga boleh eh, apa namanya? Eh, memakai sandal yang yang berlapis gitu ya, memakai sandal yang yang berlapis. Baik. Mungkin azan dahulu, kemudian kita akan lanjutkan beberapa hadis yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan sedikit hadis yang berikutnya qal qala al-imam tirmidzi rahimahullah taala hadatsana ishaq bin musa al-ansari qala hadatsana ma'an qala hadatsana malik an abi zinat an al-a'raj an abi hurairah radhiyallahu taala anhu dari sahabat abu hurairah anna rasulullah bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal beliau bersabda la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah janganlah salah seorang dari kalian itu berjalan dengan satu sandal liun il liun il huma jamian auliyah auliyah fi hima jamian hendaknya dia pakai keduanya atau dia melepas keduanya di dalam hadis ini juga ada faedah yang baru yang kita dapatkan bahwasanya termasuk sunnah rasulullah saw adalah jangan memakai satu sandal saja ketika berjalan tidak memakai satu sandal saja ketika ketika berjalan dan hal tersebut kalau memang tidak ada udur ya tidak ada udur apa contohnya udurnya kalau misalkan kakinya terpotong kan nggak mungkin pakai sandal lagi kalau sudah terpotong ya sudah pakai satu sandal nggak apa-apa cuma satu saja yang bisa untuk jalan ya boleh pakai sandal atau dia pakai apa ya sakit gitu ya misalkan sakit ya boleh pakai sandal satu sandal dengan dengan berjalan ya misalkan, misalkan lumpuh separuh gitu ya kemudian kakinya ini dia nggak bisa sulit kalau untuk memakaikan sandal di kaki yang satu ini sulit maka boleh dia jalan dengan satu sandal karena kesulitan di situ nah ini masuknya masuk udur ya maka di sini larangan beliau tentang larangan seorang untuk berjalan dengan satu sandal adalah pertama ketika dia tidak tidak ada udur ya maka terlarang kalau ada udur maka boleh kemudian yang kedua Beliau mengatakan layam syianna, yam syi al itu adalah berjalan. Ya, berjalan. Maka para ulama, para al fikih mengatakan, kalau misalkan itu cuma khutbah atau khutwatan, kalau cuma satu langkah atau dua langkah, ya, maka boleh meskipun tidak ada uzur. Misalkan sandalnya jauh, satunya di sini, satunya ke sana. Maka terus pakai terus lompat dua kali boleh, kalau sedikit. Ya, bukan jalan. Ya, bukan berjalan karena hitungan dua tadi belum masuk jalan itu yang sebagai mana disebutkan oleh para para ulama kemudian faedah yang selanjutnya adalah beliau mengatakan layam syian al artinya berjalan maka tidak masuk di sini masalah berdiri dan juga duduk berdiri duduk pakai satu sandal boleh Taip. dan para ulama ya para al-fiqih mengatakan hukumnya adalah makruh tapi yang lebih afdol ya kita lakukan saja semua ya kalau dilarang ya sudah kita tidak tidak melakukan semaksimal mungkin toh ini juga gampang ya nggak sulit baik terus selanjutnya kal hadas qutaibah an malik bin anas an abi zinat nahwahu baik. juga riwayat yang lain hadis yang sama hadis yang selanjutnya hadas

E, tentang larangan Rasulullah ten makan dengan tangan tangan kiri dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya wa inna syaitana yaqulu bi shimalihi setan itu makan dengan tangan kirinya makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang maka tidak boleh makan dengan dengan tangan kiri dan para ulama syafi'i mengatakan hukumnya adalah makruh tanzih sedangkan para ulama yang mengatakan para fukaha yang lain mengatakan makruh tahrim tapi ala kulli hal sebaiknya kita tidak melakukannya. Taib. Dan kemudian faedah yang selanjutnya ya sama dengan yang pertama tadi, ayam shivina alin wahidah tidak boleh jalan dengan satu kaki, satu sandal, gitu ya. Tidak boleh dengan satu sandal dengan syarat yang sudah disebutkan. Hadis anak bahan Malik, ya dilihatkan juga, ya boleh merawatkan dari kutaybah dari Malik. Hak wahadah sana ishak. Hak itu kalau dalam kitab hadis, ya disebut tahwil. Tahwil itu adalah perpindahan sanad ke sanad yang lainnya. Wa haddatsana Ishaq qala haddatsana anhu qala haddatsana Malik anna Zinad anil A'raj an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda Idza Kal, ta'ala hadukum falyabda bil yamin kalau salah seorang dari kalian memakai sandal maka mulailah dengan yang kanan wa idza naz'a falyabda bishimal kalau dia melepas maka lepaslah dari yang kiri Falta kunil yumna awwalahuma tunal dan yang kanan yang diutamakan atau yang pertama untuk dipakaikan sandal wa akhirahuma tunza dan yang terakhir untuk untuk dilepas. Baik di dalam hadis ini ada faedah yang pertama adalah hendaknya termasuk apa namanya sunnah ya adalah dengan memakai sandal diawali dengan kanan. Karena dalam hadis disebutkan karena Rasulullah sallallahu tayamun. Rasulullah itu senantiasa memulai sesuatu yang baik dengan yang kanan. Termasuk memakai sandal beliau mulai dengan yang kanan. Kalau beliau melepas maka melepas dari yang kiri. Nah, melepas dari yang yang kiri. Maka ini juga kalau misalkan diniatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah dia akan mendapat pahala. Tapi kalau tidak meng, tidak ada niatnya sama sekali, ya tidak dapat pahala. Ya sudah biasa saja, gitu ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya qala hadatsana Abu Musa Muhammad ibn Musanna. Qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah qala akbaruna Asy'ats wa huwa ibn Abi Sya'tha an Abihi an Masruq an Aisyah dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat beliau mengatakan kana Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun beliau cinta untuk memulai dengan yang kanan mas tato'a selama beliau mampu fitarot julihi ketika beliau menyisir rambut watana ulihi dan memakai sandal watuhurihi dan ketika beliau bersuci ya, faedah di sini ya kesunahan memulai perbuatan baik dengan yang kanan ya bersisir mulai dari yang sebelah sebelah kanan memakai sandal mulai dari yang sebelah sebelah kanan tapi kalau melepas sandal atau sepatu mulai dari yang sebelah sebelah kiri juga bersuci juga dimulai dari yang sebelah kanan ya wudhu dimulai dari yang sebelah kanan mandi besar juga itu ya dimulai dari bagian tubuh yang sebelah kanan <tuh> kemudian selanjutnya Qala sana Muhammad ibn Marzuk an Abdir an Abdir Rahman ibn Qais Abi Muawiyah kala hadrasana an Muhammad an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau mengatakan karena lina li, lina li Rasulillahi shallallahu alaihi wasallam kibalan bahwasanya sandalnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam punya dua ujung tali wa Abi Bakrin wa Umar dan juga Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu taala anhumah Wa man aqada wahidan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu dan orang yang pertama kali membuat ujung tali sandal itu menjadi cuma satu adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Di sini ada faedah beberapa ulama mengatakan ya, bahwasanya alasan Rasulullah sallallahu memakai sandal dengan dua tali itu adalah memang tradisi ketika itu model tren sandal ketika itu adalah dengan dua dua ujung ya trennya ketika itu ya belum ada kepikiran bikin selop jadi masih tali dengan ujungnya ada dua ya di zamannya Abu Bakar masih sama trennya di zamannya Umar masih sama ketika zamannya Uthman mulai berubah orang-orang mulai memakai sandal dengan ujung satu seperti sandal jepit hari ini sandal jepit yang mafum hari ini. Yeah. Baik, maka di sini memakai sandal sandal dengan dua tali tadi masuk dalam sunnah sunnah zawaid. Ya. Yeah. Sunnah zawaid kalau diniatkan eh, apa namanya mengikuti sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah dapat dapat pahala sunnah. Tapi kalau tidak ya tidak mendapatkan apa apa. Baik. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini semoga memberikan manfaat dan bisa kita amalkan yang eh, bisa kita contoh dari baginda Rasulullah SAW Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi ajma'in wa akhiru da'wana rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh